Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Puan Maharani yang menulis di akun Instagramnya bahwa pada bulan Ramadan ini dia bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kenapa begitu? Karena pandemi COVID-19 sudah melandai dan pemerintah membolehkan untuk bisa melaksanakan sholat tarawih. Ini satu hal yang saya pikir cukup baik, apa yang disampaikan oleh Puan Maharani. Karena bagaimanapun juga teman-teman, namanya pejabat publik, ini kalimat kata-katanya bisa dijadikan contoh atau panutan. Nah, apa yang disampaikan Puan, saya pikir ini positif teman-teman. Karena ini ajakan dari pejabat publik agar umat Islam ini bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid, di musola, atau di kantor, ini juga bisa melaksanakan sholat tarawih. Dan ini cukup bagus pesan yang disampaikan oleh Puan Maharani. Nah teman-teman, di akun Instagram Puan Maharani ini akhirnya dibanjiri oleh para netizen komentar-komentarnya. Bukan komentar terkait sholat tarawih, bagaimana seorang muslim ini bisa beribadah pada bulan puasa ini, tetapi yang ditanggapi oleh para netizen itu mengenai harga BBM yang naik. Dan berikutnya ada yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa pada bulan April sampai September itu juga akan ada kenaikan harga Pertalite dan juga LPG 3 kg. Nah ini netizen menyoroti terkait Puan Maharani. Kenapa begitu teman-teman? Karena di era pemerintahan SBY, Puan Maharani ini menolak kenaikan harga BBM. Sampai-sampai Puan Maharani ini teman-teman ketika membaca puisi sambil menangis-nangis. Nah ini teman-teman yang disorot oleh publik, oleh netizen, oleh warganet. Kenapa Bu Puan Maharani kok tidak menangis saat pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM? Duh, ini kok berbeda teman-teman apa yang dilakukan Puan Maharani. Kok tidak ada penolakan terkait harga BBM yang naik pada saat mau menjelang bulan puasa 1 April 2022 kemarin, yaitu kenaikan harga pertama. Jadi tidak ada penolakan, tidak ada tangisan, tidak ada puisi, bahkan Megawati juga tidak ada postingan kesedihan terkait kenaikan harga BBM. Nah yang kita khawatirkan teman-teman, nanti ketika benar-benar Pertalite itu naik, kemudian gas LPG naik, ini tidak ada respon dari Puan Maharani atau Megawati. Tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, biasa saja. Bahkan ini menyetujui terkait kenaikan harga BBM. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari suara.com. Sambut Ramadan, Instagram Puan Maharani dibanjiri tangisan harga BBM naik oleh warganet. Menyambut bulan Ramadan, Ketua DPR RI Puan Maharani membuat unggahan Instagram ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Unggahan tersebut lantas dibanjiri oleh reaksi warganet. Akan tetapi, beberapa dari mereka bukan berkomentar mengenai Ramadan atau ibadah puasa, melainkan menyoroti persoalan harga BBM yang naik. Dalam postingannya, Puan Maharani mengucapkan syukur pada tahun 2022 ini sudah dapat melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bahwa tahun ini kita sudah dapat melakukan sholat tarawih berjamaah. Seiring dengan semakin melandainya COVID-19 dan gencarnya vaksinasi, ujar Puan dalam keterangan foto yang diunggah seperti dikutip suara.com Minggu 3 April 2022. Bahkan nanti saat Idul Fitri, kita boleh mudik untuk bertemu dengan orang-orang terkasih di kampung halaman, sambungnya. Politikus PDIP itu turut berpesan agar masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Namun demikian, kita tetap harus waspada. Kelonggaran-kelonggaran yang ada jangan sampai membuat kita lengah, kata Puan Maharani.
kita harus tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 kembali naik, pesannya. Postingan pada Sabtu 2 April 2022 dalam Instagram @puanmaharani itu sontak mengundang warganet untuk bereaksi. Sedikitnya ada 600 komentar telah membanjiri unggahan Puan. Sejumlah warganet tampak memberikan komentar dengan tagar rindu tangisan Puan. Bukan tanpa alasan, beberapa waktu lalu viral momen lawas Puan Maharani beserta Megawati yang menangis gara-gara harga BBM naik pada saat zaman pemerintahan mantan Presiden SBY. Bahkan ada yang tak segan mengajak Puan Maharani untuk kembali menangis. "Bu, nangis bareng yuk, BBM naik," emoji menangis komentar warganet. "Ayo nangis Bu," emoji dengan berotot ajak seorang warganet. "Ngapain nangis?" balas warganet. "Gorden, Pertalite, sama mafia minyak goreng," timpal warganet lain. Warganet mempertanyakan, Puan Maharani yang tak menangis dengan kenaikan harga BBM saat ini. Terlebih, kita bukan hanya BBM saja yang mengalami kenaikan harga. "Bu Puan, gak nangis lagi? Sekarang bukan cuma BBM aja yang naik," tanya warganet. "Oh, yang dulu nangis-nangis gitu ya, masih inget gue," timpal warganet. "Abang ingat, Bu Puannya lupa, tolong diingatkan lagi," saut warganet lain. "Dulu BBM naik, ibu nangis-nangis, sekarang serba naik. Enggak kebayang ibu ini akan nangis seperti apa," emoji ketawa keluar air mata, kenang warganet. "Jangan dibayangin deh," balas warganet lain. Beberapa warganet ikut menyoroti perbedaan reaksi Puan Maharani dulu dan sekarang saat terjadi kenaikan BBM. "Dulu zaman SBY harga BBM naik nangis-nangis Bu, kok sekarang biasa-biasa saja," celetuk warganet. "Halo, DPR itu harusnya menjadi perwakilan rakyat, bukan malah menyiksa rakyat. Ingat nggak Anda dulu nangis-nangis BBM naik," seru warganet lain. Seorang warganet mencoba menanggapi postingan Puan Maharani dengan santai. "Bu Puan, jangan nangis ya, udah besar kok nangis," celoteh warganet. Terdapat pula beberapa warganet yang berkomentar dengan penggalan lirik lagu Galang Rambu Anarki dari Iwan Fales. "BBM naik tinggi, susu tak terbeli," tulis warganet. Sebagaimana diketahui, pemerintah secara resmi telah menaikkan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp12.500 per liter pada 1 April 2022. Penetapan ini langsung menuai berbagai kritik pedas dan sindiran dari masyarakat. Nah, itu teman-teman postingan Puan Maharani terkait menyambut bulan puasa, menyambut Ramadan tahun 2022 ini, ajakan untuk sholat tarawih berjamaah karena COVID-19 sudah landai dan tidak seperti dulu teman-teman. Di tahun-tahun kemarin tuh ketika mau bulan Ramadan ini, untuk melaksanakan sholat tarawih ada yang berani, ada yang tidak. Kemudian pemerintah ini memberikan saran supaya tarawih di rumah saja. Jadi pembatasan-pembatasan karena COVID-19 di tahun kemarin itu luar biasa teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di beberapa daerah itu malah dilarang masuk ke suatu tempat. Jadi kalau kita masuk ke suatu daerah ini dilarang, di portal gitu teman-teman. Jadi saking khawatirnya masyarakat terkait penyebaran COVID-19. Tetapi sekarang ini sudah berbeda. Jadi COVID ini sudah melandai dan pemerintah sudah membolehkan untuk mudik lebaran maupun sholat tarawih berjamaah. Namun teman-teman, postingan Puan Maharani ini tidak dibanjiri sambutan untuk melaksanakan sholat tarawih atau mudik lebaran, tetapi membanjiri terkait tangisan Puan ketika BBM naik di era SBY. Jadi ketika Puan baca puisi, dia nangis-nangis dan setelah itu walk out dari persidangan di gedung DPR menolak kenaikan harga BBM. Itu di zaman SBY teman-teman. Namun sekarang ketika di zamannya Pak Jokowi, ketika harga BBM naik berkali-kali, kok tidak ada ekspresi dari Puan Maharani nangis, menolak, dan
ini seolah-olah menjadi hal yang biasa kenaikan harga BBM. Apakah Bu Puan ini sudah lupa dengan kejadian di era SBY ketika SBY menaikkan harga BBM, dia menolak tegas, bahkan kader PDIP itu teman-teman melakukan aksi unjuk rasa menuju Istana Negara pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat videonya luar biasa teman-teman, perjuangan kader-kader PDI untuk tidak menaikkan harga BBM. Tetapi sekarang menjadi berbeda teman-teman, PDIP kok tidak seperti dulu, tidak ada reaksi dari Puan atau reaksi dari Megawati yang nangis-nangis seperti dulu, tidak ada aksi demo menolak kenaikan harga BBM di zamannya Jokowi, itu tidak ada di sini. Jadi ini teman-teman satu sikap yang sangat berbeda Puan Maharani terkait kenaikan BBM di zamannya SBY dan di zamannya Jokowi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.